Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video Bang Inal Keluarga Channel, jangan lupa di subscribe karena gratis, gratis. Bentar, hari ini kita konvoi muter-muter kota Bang. Putar di tengah. Halo, jumpa lagi dengan Bang Inal. Kali ini abang akan muat sisi lain dari sifat pribadi Selly. Dia memiliki jiwa edukasi yang baik. 3, 2, 1. Emak, la'ala emak, ta'ata emak, aha, watashin, oh emak. 3, 2, 1. Emak, la'ala emak, ta'ata emak, aha, watashin, oh emak. 3, 2, 1. Emak, la'ala emak, ta'ata emak, aha, watashin, oh emak. Mungkin teman-teman PS dan Selvita serta para fans lainnya sudah menonton versi original video ini yang banyak di-share di berbagai media sosial. Nampak Selvi Yama dan Puput Lida sedang menyanyikan sebuah lagu Bugis. Tetapi jelas kelihatan bahwa Selvi Yama sedang mengajarkan cara menyanyikan lagu itu kepada Puput Lida. Nampak sekali Selvi sangat serius mengajarkan Puput bagaimana ritme, irama, dan menyanyikan lagu itu dengan baik. Meskipun dalam video itu kelihatan jelas sifat jenaka centilnya Puput tetap selalu ada, tetapi Selvi dengan sabar telaten menunjukkan cara menyanyikan lagu itu dengan baik, dengan cengkok-cengkok yang sangat indah. Kalau dipikir-pikir, memang tidak masuk akal. Di usia 20 tahun Selvi, itu pasca dari remaja menuju dewasa. Sangat jarang di usia seperti itu, seorang gadis yang memiliki prestasi, yang memiliki kebanggaan, yang memiliki nilai, tetapi menunjukkan sifat sabar dan sangat peduli. Itu suatu hal yang sangat langka. Kita bisa lihat di video ini di mana Selvi menunjukkan kepada Puput bagaimana cara bernyanyi dengan baik sambil memberi aplaus. Luar biasa, suatu sikap yang sangat terpuji. Bagaimana bisa seorang Selvi memiliki kesabaran tingkat tinggi ketika sikap yang diajari bernyanyi nampak jutek, banyak bercanda, sedikit-sedikit berteriak dengan berbagai gerakan aneh-aneh di depan kamera, tetapi Selvi tetap sabar, tetap melemparkan senyum lebar, tidak dongkol, tidak marah, tidak cemberut bahwa dia merasa disepelekan. Semuanya sangat humble, smart. Luar biasa memang idola kita ini. Seorang guru yang penyabar. Wow. Dalam bahasa daerah Bugis di mana Selvi berada, istilah sifat-sifat seperti itu biasa disebut manyame kininawa, yang artinya senantiasa hatinya berperasaan bagus dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, menunjukkan sifat yang ramah, sifat yang pengasih,
sifat yang peduli. Itulah yang dimiliki oleh Selvi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Puput ini adalah salah satu kompetitor atau saingan saya dalam bermusik dangdut. Tidak ada dalam pikirannya itu. Baginya, mari kita melangkah bersama, belajar bersama, maju bersama, apalagi satu daerah. Sikap-sikap seperti inilah, insya Allah Bang Enal yakin Selvi Yama akan terus bertahan di industri musik dangdut Indonesia, karena suaranya dan cengkoknya yang bagus diikuti oleh attitude-nya yang bagus, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, menjelmalah menjadi sosok Selvi Yama yang selalu membanggakan kita semua. Itulah yang abang maksud menguak sisi lain sifat Selvi. Selvi memiliki sifat mengayomi, melindungi, menyayangi, dan semua dilandasi dengan sikap sabar. Oke, sahabat PS Selvita dan seluruh fans, terima kasih telah menonton video abang ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.